Kalau kita lihat dari sisi sejarahnya, sejarah mula penghijrahan orang India ke tanah Melayu kan, mereka bukan saja bawa cara hidup, bukan saja bawa pendidikan mereka, pada masa yang sama mereka turut membina rumah-rumah ibadat mereka. Dan kebanyakan rumah ibadat mereka daripada dulu mula penghijrahan sampai sekarang ini, hatta Batu Kef itu sendiri, itu bukan tanah mereka, itu adalah tanah kerajaan. Saya nak sebutkan, majoriti kuil tidak didirikan di kawasan tanah persendirian, tetapi didirikan di kawasan tanah kerajaan dan juga pihak-pihak orang lain yang punya. Ini yang isu yang berlaku perdulu sampailah ke hari ini, dan bilangannya bukan sedikit. Kalau kita tengok, sudah sampai ratusan ribu buah kuil daripada kecil, besar, berdaftar dan tidak berdaftar. Masjid Surau, kalau aku mengikut data JAKIM, kita ada lebih kurang dalam 32,000 saja. Katakanlah campur surau di sekolah-sekolah, sekolah lebih kurang ada 10,000, baru di situ lebih kurang ada 42,000, lebih kurang begitu. Katakanlah campur lagi surau yang didirikan tanpa berdaftar dan sebagainya, katakan kita ambil maksimum lebih kurang 60 hingga 50,000 untuk accommodate, untuk kegunaan orang Islam. Di sekitar penduduknya lebih kurang 18 hingga 19 juta, macam itulah. Nah, itu pun bilangannya tidak sebanyak bilangan kuil Hindu yang sudah mencapai, saya kira kalau ikut angkanya tidak dikaji dengan betul. Tetapi kalau ikutnya yang saya dengar, yang saya berforum dengan pihak mereka, sudah lebih pada 200,000. Kalau dicampurkan dengan rumah ibadat orang bukan Islam yang lain, orang Cina, Kristian dan sebagainya, maknanya rumah ibadat orang bukan Islam, saya berani mengatakan, sudah menghampiri 500,000, setengah juta. Maknanya 10 kali ganda daripada rumah ibadat surau masjid orang Islam. Bila kerajaan nak ambil tanah itu bagi tujuan pembangunan, ya, maka sepatutnya kalau tanah itu bukan tanah dia, tidak timbul isu nak tangguh-tangguh dan sebagainya, sebab dia kena faham dan sedar diri bahawa kawasan tersebut, tanah tersebut bukan kepunyaan dia. Dan sepatutnya mereka sudah bertindak lama dah untuk memindahkan kuil-kuil yang tidak diiktiraf ini, ataupun kuil-kuil yang dirikan di kawasan tanah orang lain. Tetapi mereka tak nak berbuat demikian, dan sudahlah tak nak pindah dan menimbulkan masalah-masalah apabila mereka diminta untuk pindah. Bermacam-macam perkara yang diminta dan sebagainya. Sebab itu saya sangat hairan kenapa dan mengapa kerajaan terus berlembut dalam keadaan sebegini, dalam keadaan kuil yang sebegitu banyak dan bilangan penganutnya tidak ramai. Kadang-kadang yang lebih sedih lagi, contoh di Bandar Baru Bangi dan sebagainya, kawasan majoriti orang Melayu, tetapi didirikan kuil yang sebegitu besar sedangkan penduduknya tidak ada di situ. Jadi ini menjadi masalah sekarang ni. Kenapa dan mengapa kerajaan terus biarkan? Kerajaan terus memberikan seolah-olah satu pengiktirafan kepada mereka untuk membina kuil ini.